Rencana Tuhan itu indah, asal kita baik dan jujur. Tadi saya mau ke Indomaret, mampir ke ATM, dulu mau ngecek saldo, barangkali gaji sudah masuk. Pas di ATM, melihat ada dompet, tapi gak ada orang lain di situ. Pasti dompet orang ketinggalan. Saya buka dong, di dalam dompet ada duit sekitar 2 juta lebih kira-kira, ada kartu ATM, kartu kredit, STNK mobil, SIM sama KTP. Kasihan, yang saya pikir langsung aja ke alamat yang ada di KTP. Yakin yang punya pasti udah kebingungan nyari dompet. Sampai di depan rumah, saya ketok pintu, yang punya rumah keluar. Saya jelasin soal dompet, lihat foto yang di KTP emang sama dengan orang yang bukain pintu. Gila orangnya, bahagia banget. Sambil memeluk-meluk saya, dia ngomong ternyata masih ada orang baik di zaman sekarang. Akhirnya dompet saya balikin dan langsung pamit pulang. Dia bilang, sebentar, mau dikasih semua duit yang ada di dompet tadi. Saya tolak. Pikir kebanyakan. Saya bilang, saya ikhlas. Dia tetap maksa. Saya tinggal aja masuk ke mobil. Duitnya malah ditaruh di jok mobil. Ya udah deh. Saya bilang, makasih. Langsung tancap gas. Rezeki deh. Di jalan saya penasaran. Berhenti. Terus coba lihat dong berapa itu duit. Pasti saya hitung. Buset. 3 juta dong. Asli, saya kaget. Dalam hati saya langsung ngomong, ya Tuhan, seandainya ini cerita emang terjadi beneran, saya bakal traktir semua yang dengerin cerita saya. Sekian, terima kasih.